gimana? Apanya yang gimana? Iya, Bapak mau diajak mana? Mau diajak ke nasi kerek. Nasi kerek. Tuh depan itu sedikit lagi. Di balik itu nyampe. Datang ke Jakarta ini setelah viral konten makan sama si Putra itu loh. Iya, bukan ayam kamu ya? Iya, awalnya itu aku tuh kan konten-konten sama lah kayak mananya kayak bapak kayak anak. Iya kan? Bukan ngomel-ngomel versi Betawi. Iya. Nah, aku ngomel-ngomel versi Medan. Hmm. Nah, tiba-tiba Putra itu datang. Tup. Suka kali ngomongin tetangga. Ngomongin tetangga sana sini. Tiba dia diomongin, sejadi-jadinya heran aku nengokannya. Tiba dia diomongin dia sekali. Kau memang lah ya Putra. Nyaplok di telur. Nah, refleksnya orang Medan ini kan ngamuk-ngamuk gitu ya, Bang. Wah, kada gitu. Jadi ngomel-ngomelin Putra. Iya, ngomel-ngomelin Putra. Viral lah kayak Putra, gitu. Putra itu orang ayam. Ada sosok Pak Dede yang berjasa sama kamu. Pak Dede kenapa, Dede? Ya, ini kok tahu sih kreatifnya siapa? Pak Dede siapa sih? Pak Dede atau Bang Dede. Di zaman itu tahun 2011 aku tuh pernah terlunta-lunta di Aceh. Jadi gelandangan di sana. Enggak makan berhari-hari, jalan berkilo-kilo, bawa tas besar. Aku tuh makan cuma air mineral yang dibuang-buang orang ke jalan. Serius? Benar, Be. Jadi memang satu minggu itu bertahan dengan kan air mineral kan kadang ada ya orang-orang kaya yang enggak habis dibuang pinggir jalan. Nah, itu aku ambil atau aku minum. Beneran. Dari Aceh ke Medan itu dia 12 jam. Kalau jalan mau pakai mobil, tapi kalau jalan kaki ya nggak tahu berapa minggu. Dan aku cuma punya kaki, nggak punya uang sama sekali. Ya aku udah pada waktu itu aku mikirnya udah deh, aku mau pulang dengan jalan kaki. Gitu, dengan jalan kaki dari Aceh ke Medan. Dan kemudian di tengah jalan ada seorang supir baik hati B itu langsung berhenti, ngasih tumpangan, ngasih seorang makan, supir. Ngasih tempat tinggal. Seorang supir. Supir. Dan waktu itu dan akhirnya kemarin beberapa hari lalu aku posting di Instagram. Dan viral di Aceh karena semuanya akun-akun Aceh banyaklah influencer-influencernya pada posting semua rame kayak gitu dan akhirnya malam itu juga ketemulah si Bang Dede ini dan kita akhirnya video call nangis-nangis segala macam dan salutnya sama Bang Dede kan namanya kita udah sedikit punya rezeki ya Be ya kita itu pengen ngasih apalah hadiah gitu dia nggak mau Be kayak... Bang kerupuk Bang berapa satu? Mahal mahal kali 225. 10.000. Enggak punya 10.000. Yang itu yang ini. Dulu. Ini apa itu opak ya? Iya. Opak deh. Nih, 6 10.000 aja. 10.000. 10.000. Udah satu aja. Dibayar. Enggak punya duit manggil. Dibayar ini. Kau kenal sama India artis? Bilang makasih apa? Ya. Makasih ya. Oh dia pakai kalung emas loh. Udah ngomong kuat, tawar, malu kan sama orang. Iya. Oh matahari. Kamu udah gerobok nah. Doyan, Bang. Tutup lagi. Baru lunas soalnya. Aduh, ini mana? Ayo, tempatnya cuma di situ, Bang. Udah. Tapi ini udah lama kan mau bojak-bajik, gua kemana larinya? Udah sabar, orang tua nggak boleh marah-marah, kolesterol naik nanti. Ya wajar aja gua marah sama lu, kan lu anak gua. Ya ampun, gimana peci juga berantakan. Itu cuma di situ tempatnya, udah ayolah. Ini kayak di hotel. Ini memang SCBD, ini perkantoran-perkantoran orang-orang kaya, Baba. Kita jadi di tempat sini. Ya nanti di situ udah gampang lah, yuk. Ini nyebrang. Bapak mau apa? Jangan naik-naik. Pak, telur. Telur balado. Ya, bungkus. Jangan teriak-teriak. Orang Pak, telur balado sama mie goreng. Cepat. Apa, Bang? Kita sekarang mau pesen. Mpok siapa namanya? Mpok Indun. Mpok Mina. Mpok Mina, ya. Tempat Mpok Mina. Ini lebih cepat dari kita pesen fast food. Ya, coba. Ah. Jadi lebih cepat sama fast food? Iya. Cuma dikerek doang. Cuman dikerek. Ya sini gantian. Sini. Andika kangen band beli apa? Andika kangen band. Kamu di mana? Dengan siapa semalam berbuat apa? Ya udah, ayo tarik. Coba ya Kris apa pakai cash? Cash. Cash, pes. Sama ada Kyuris. Ada. Oh, pinter. Kyuris apa sih?
Apa? Qris siapa? Gak tahu aku. Yang dipencet itu? Iya. Oh, yang disodorin? Iya. Udah? Mie-nya mana? Mie gorengnya mana? Mie gorengnya di... Dicampur, itu kan campur. Berarti kita kongsi? Kongsi. Oh, yaudah. Berdua. Emang gak mau lu sama bapak lu? Mau, gak ngomong gak mau juga. Kan bilang gak mau, gak mau dipisah-pisahin gak ada. Sama bapak, gak ada. Jangan kayak gitu. Biar kata malu kagak bener sama gua. Gak ada, bang. Anak siapa ini? Orang jengkek aja. Ayo. Yuk. Udah ini? Udah. Udah ya, Pak? Oh, udah ya, bubar ya, bye. Punya abangnya. Bye. Ini punya abangnya. Bang, punya lu. Ini punya saya? Iya. Oh iya. Ini punya siapa? Punya kita. Terus minum kami mana? Gak pakai minum, kan? Mau minum pakai apa? Kalau keseretan gimana gua? Modar bentar gua. Pomina, jangan sampai gua parahin lu, Pak. Jangan teriak-teriak, sabar. Coba, Pak, sabar, jangan teriak-teriak. Coba. ST! ST! Medan sama Betawi. Ya Allah, dah bener-bener dah. Cuma 2 menit udah jadi makanannya. Wih! Udah, dah ini punya bapak ya. Nih, ya, ini tadi ini wangsinya ada duit sini. Jadi lu gedenya dari sini, duit sini. Oh, ini tuh wangsi? Iya, mari ini buat bapak. Pok, berapa pok? 16. Nih adanya 17, 15, 17, 19. Kasih semua ya. Oh, sedekah. Jangan. Rugi kita nanti, B. Rugi ya? Kita nanti mau untuk bajai, nggak bisa. Parkiran. Parkiran. Nah, ya 17 ribu dah. 17. 1000 ya, kembalikan ya. Udah, biarin. Lumayan loh, Be, 1000. Pomina, thank you very much. Alah. Kenapa? Makasih. Ya, terima kasih, Pak. Tahu dia bahasa Arab. Kamsia. Udah, yuk kita makan yuk, Be, lapar, Be. Kamsia, ini ada 2000 ya buat Baba ya. Iya. Taruh lo situ. Waduh. Udah enak ya. Baladonya enak ya, Be. 16.000. 16.000, nasinya banyak ya, Be. Tuh, ini ada, tuh. Tuh, warga Dun. Nah, kita mau goyang lidah nih, warga Dun. Goyang lidah. Goyang lidah. Goyang, abah-abah mau suapin, mau? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fa'amil hikmah rojak nana wakil raja bana. Untuk pertama kalinya disuapin sama orang tua. Begini nama nyari duit gue. Suapin anak moa. Enak. Enak, abah-abah suapin. Kamu suapin bapak. Nah, bapak pegang ini ya. Mbak, aku minta maaf. Iya, gue maafin. Banda yang di kontrakan 2 buat tadi ya. Karena yang kosong itu kan ada 100 meter. Yang 50 buat kuburan lu. Yang 50-nya buat rumah lu. Jadi itu jangan diambil semua ya. Iya, oke, lu tahu kan malu? Iya, ha? Mata duitan. Iya. Banda gua habis sama malu. Iya. Lu jangan kayak malu ya. Enggak, nah, jangan jual banda gua ya. Diam kobahnya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Doa Yasin. Ternyata warga Dun ini enak banget. Iya kan? Enggak kaleng-kaleng. Harga 16.000 udah ada telur dadar, udah ada mie goreng, dan udah ada teh manisnya. Wow, udah, yuk, nih kita langsung aja makan aja. Pesan lagi. Ya sayang nih, lagi sayang, lagi. Pesan sendiri aja lah, lebih enak makan. Ya pesan lagi deh ya. Bapak pesan ini kamu minum loh, duduk, minum. Nah, sambal terinya ya, medok sambalnya. Medok ya, mantep warnanya ya, Bay. Iya, ikan bakar juga enak. Mie gorengnya enak, telurnya enak, semuanya enak. Enak. Rasanya juara. Pedas manis, mantep. Harganya murah lagi. Ini baik, nasi yang enak-enak udah enak ini. Sambalnya enak ya? Jangan pada protes, kalau udah murah, enak, medok. Protes aja. Kalau ini enak? Enak. Ini murah, enak lagi. Betul-betul enak, ya kan, Be? Enggak boleh antri. Oh, susunya lepas. Susunya lepas. Mohon maaf, pemirsa. Ya, Bapak Madun, susunya lepas kalau makan teri. Kuntilanak, beranak. Pak, ya. Pak Mina, pesan 10. Iya. Pesan 10, rawonnya ini. Telur ya? Apa aja? Campur-campur, yang paling mahal. Waduh. Yang paling mahal, Pak, 10. Ya. Mau dibagi-bagikan. Oh, siap. Bagi.
warga Dun. Sekarang saatnya kita bagikan kepada warga Dun yang ada di sini. Ya. Mau kemana, Di? Ini mau bagi-bagiin. Mau kemana? Itu kau mau kita mau gilesan. Mau nyuci. Oh, kira pantat. Yaudah, kita bagi-bagiin. No, no. Oh iya, itu tuh. Ya udah, warga Dun, tontonin terus. Sedekat. Goyang lidah, warga Dun. Goyang lidah, warga Dun. Goyang terus sampai nyonyor.